أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حول ولا قوة إلا بالله Allahumma rzuqna pahman nabiin ya Allah berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi wa mursalin hafalan para rasul wa ilhamal malaikatil mukarrabin ilham para malaikat mukarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan wa nabi nuril fahmi muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman Waftah lana abu bukakanlah pintu karuniamu Wan alaina hikmataka ya arhamar rahimin Dan sebarkanlah hikmat atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih Bapak-bapak jamaah pengajian perkumpulan SABPD Serikat Abang Becak Putra Daerah yang Allah berkahi Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat bisa kita Berselaturahim Di rumah yang bertuah ini Rumah Pak Usman Mudah-mudahan hajat maksud tujuan Doa-doa Allah ijabah Begitu juga dengan kita semua Dan uh, ada baiknya Sebelum kita memulai kaji Kita pasang niat Tidak lupa juga kita bersolawat Kepada Rasulullah Sebagai suri taulah dan kita Di hari kiamat Kita berharaplah kepada Allah Ta'ala syafaat yang dititipkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawa'itu itu wa mawa ta'lim. Sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan. Liridha ta'ala. Guna mencari ridha Allah. Ubi syafa'ati Rasulullah SAW. Dan dengan syafa'at Rasulullah SAW. Ala niatin salihah. Atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المودوب عليهم ولا الضالين آمين قال <تحدث> المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبألومه في الدارين آمين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين هذا بياني علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين Ini adalah pembahasan tentang menjelaskan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin dari Kitab Arisalatul Ar Kusairiyah, karya Imam Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kusairi. Namun, kitabnya Arisalatul Ar Kusairiyah mengkaji tentang masalah menata hati. Jadi di sini yakin itu ada tiga. Ada datang dengan ilmu, ada datang dengan ain mata, ada datang dengan hak. Ya, hak sebenar-benarnya. Hazihi ibaratun an ulumi ulumin jaliatin. Ini ungkapan dari ilmu yang terang, yang nyata. Wa ibaratu as-salasu mazkuratun fil Qur'an fi qoulihi ta'ala. Tentang judul tadi, ungkapan itu bukan sengaja dikarang oleh penyusun kitab nih. Tapi memang diambil dari Quran, perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Kallau ta'lamu na'il yakin. Jadi dasarnya ada. Kalla, sekali-kali tidak. Lau yakin. Jikalau kalian mengetahui akan ilmu yakin. Jadi Ilmu ini banyak pecahannya. Tapi di sini yang ilmu benar-benarnya adalah al-yakin. Ilmu yakin. Nanti kan dibahas apa itu ilmu yakin. Surah At-Takasur, surah bermegah-megahan yang melupakan manusia dari tujuan asasnya yakni beribadah dan yang mengingatkan dia itu supaya jangan tersibuk dengan bermegah-megahan adalah hatta zurtumul kabir. Hingga zurtum mereka menziarahi zara yazuru zuru zurtum al makabir nah, kuburan sampailah mereka ke kuburan barulah sadar setiap hari ini kita sibuk nih memang dalam duduk kita ini kita katakan oh iyalah ingat perkara akhirat tapi setelah lepas dari ini kita banyak tersibukkan hingga kata Allah al hakumut takasur at takasur bermegah-megahan itu al-hakum telah melalaikan kami. Faliyakino, itu dalam surah At-Takasur ayat 102. Surah yang ke-102 ayat ke-5. Lanjutannya kalau yang tadi ilmu yakin macam mana ainul yakin wa qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala summa la ainal yakin dan sungguh kalian akan melihatnya dengan ainal yakin mata yang yakin mata surah at takasur surah yang ke-102 ayat yang ke-7 tadi yang kelima yang ke-7 udah itu lagi bagaimana kita tahu hakul yakin firman Allah taala juga tapi bukan dalam surah at takasur surah yang lain surah al waqiah surah yang ke-56 ayat ke-95 inna hadza lahuwa hakul yakin Sesungguhnya ini sungguh dia hakul yakin adalah sebenar-benar keyakinan. Nah, itu di situ akan ada penjelasannya. Hmm. Ada jumpa, Pak? Ayat. 95. Jauh bawah. 95. Hmm. Itu di situ. Apa sebelumnya? Ayat sebelumnya. Cerita tentang apa itu? berarti orang kena siksaan neraka baru betul-betul hak tak bisa lagi menolak hakikatnya. Jadi di dunia ini bisa saja semua berdalih, bisa saja semua menganggap dirinya itu benar, tapi hakul yakin baru betul-betul terasa keyakinan itu ketika sudah sampai ke al-jahim tadi, gitu, ke neraka. Bahkan seorang Perdi sambu sekalipun dia naik banding. Oh, udah tahu salah. Dan ini lagi rusak institusi e, kepolisian gitu ini. Termasuk cerita kanjuruhan itu. Melepaskan gas air mata itu. Di tempat ruangan yang tak semestinya. Menurut FIFA pun untuk menertibkan keributan tak begitu caranya. Masih ada water cannon atau lain sebagainya. Wallahualam. Akhirnya... Terakhir data yang saya dapat 183 yang meninggal. Karena macam ginilah, macam ruangan begini. Dilemparlah, tak cepat kena angin. Ruangan tempat keluar cuma satu, bersepijak-pijakan lah. Mau keluar. Ah, itu Allah Itu. Kalau kita sudah kaji yang terakhir, Allah menentukan seperti itu. Katanya gitu. Itu udah habis kaji. Tapi sebelum kaji itu kan ada kaji. Ah, seperti itu surah. Itu, itu dasar kaji kita malam ini. Ayat Quran. Dua dalam surah At-Takasur. Ayat 5 dan ana, ayat 5 dan 7. Dan satu dalam surah Al-Waqi'ah. Surah yang ke-56. Ayat 95. 95. Faliyakinu. Maka dijelaskan oleh penyusun kitab. Arisalatul Qusyariah. Maka yakin itu. Huwal ilmu. Adalah ilmu alladhi la yudakhilu sahibuhu raiba raibun sahibahu ilmu yang tidak keraguan masuk akan sahibnya orang yang punya kita ini kalau sudah masuk yakin tidak akan bisa menerima ragu lagi itulah yakin itu huwal ilmu ladhi la yudakhilu sahibahu raibun kalau masih ada ragu berarti belum yakin kalau masih ada ragu berarti belum yakin. Ala mutlakil urfi atas mutlak oruf kebiasaan. Ya. Jadi macam mana kebiasaan itu mutlak murni tak terganggu lagi begitulah keyakinan. Contoh kalau orang ini asal kujual nih beruntung nih. Gitu kan. Ado ada orang beli tuh. Udah apa? Itu mutlak oruf udah biasa gitu. Wala yutliqu fi waspil haqqi subhanahu li adami tauqif dan tidak mengitlakkan memurnikan memutlakkan pada sifat hak subhanahu Allah taala li adami tauqif karena tidak ada tauqif di situ penelitian jadi sudah disepakati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Bagi orang yang berilmu ini yakin nih tadi. Yakin dia. Kalau dia masih meneliti-meneliti berarti dia belum yakin. Yakin tuh udah pop gitu. Makanya kalau orang-orang sudah sampai makrifat tak banyak tanya dia lagi. Orang yang banyak tanya tuh belum sampai. Macam saya tadi. Tak sampai saya nih. Banyak tanya saya. Karena tak tahu ya. Saya pikir Grand Asia itu. Karena memang bukan tempat saya loh, pula. Memang saya lewat situ mengantar anak sekolah. Kan sini yang paling kosong. Jalan. Kalau lewat simpang Empat itu kan agak payah. Lewat sini. Dan sekarang pun udah. Ini becek, ini loca. Ini gara-gara banyak orang menuju ke. Untuk ke sekolah. SMA. Jalan ini di, dibetulkan di situ. Oh itu jadi payah. Saya berpikir tadi. Yang pertama jumpa itu. Great land apa? Uh, Greenland. Ah, oh, itu. Ah, oh, ini Grand Asia nih, Udah pernah masuk sini? Ah, tak tahu yang penting masuk aja lah. Pantai pula. Sayang kurang paham instruksi. Ah, masuk mentok belok kiri. Mantai sahabat. Uh, Pap mentok. Mana ini? Tak mungkin orang ini masuk ke dalam hutan deh. Oh, belok kiri lu. Oh, itu. Tapi ya dapat saya informasi salah, saya yang salah dengar. Nah, itu. Jadi Allah taala gitu. Kalau dia kata dia ma'rifah. sudah kenal kan? Kalau kaji dan tauhid awaluddin makrifatullah. Makanya ketika orang sudah dia mengenal agama tuh udah mantap hatinya. Orang yang banyak mencari-mencari Tuhan tuh belum mantap tauhidnya. Kalau udah mantap tauhidnya, dia lakukan saja ibadah tuh. Makanya belajar tahu itu wajib. Belajar tahu itu wajib. Mensifatkan Allah dengan sifat yang sebenar-benarnya. Itulah guru-guru kita yang dulu-dulu tuh ngajar sifat 20. Ya, mustahil bagi Allah juga 20. Jais bagi Allah satu, di total 41. Ditambah malaikat 10. Berarti dia sudah 51. Ditambah Nabi lagi, ya, sifat Nabi. Itu belum lagi ditambah lagi, itu nanti Nabi yang 25, yang wajib diimani. Nabi itu tidak 25. Nabi itu 124.000 ribu. Sifat Allah itu tidak 20. Yang wajib diimankan 20. Terbatas sekali sifat Allah cuma 20. Kita yang tak bisa mengapalnya, kalau dikasih Allah Ta'ala 10.000 ribu pula sifatnya. Yang 20 saya banyak tak apal. Itu sudah sesuai Quran dan hadis tuh, sifat 20 tuh. Semua tariannya Quran dan hadis. Ada dasarnya. Kalau mereka membantah itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, tauhid tiga itu saja tak sesuai. Ada zaman Rasulullah katakan bahwa saya tauhid itu dibagi tiga, tak ada. Yang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Siapa yang bagi? Rasulullah yang bagi. Apa sahabat? Apa tabi'in? Apa tabiut tabiin? Itu namanya metode. Metode cara memahami tauhid. adalah kaji sifat 20. Metode. Tidak lantas langsung dihukum. Wah ini menyalah bid'ah. Tidak. Metode. Macam contohnya. Kita ini mengaji. Dibuat di perkumpulan. Itu namanya metode. Metode silaturahim. Begini modelnya. Dari rumah ke rumah. Kunjung-mengunjung. Metode mengaji. Begini caranya. Kalau tak dibuat begini. Kumpul-kumpul begini, bagus di warung kopi. Nah, sepakat kita. Warung kopi apa? Tak repot yang punya rumah. Duduk-duduk, sampai jam berapa balik. Nah, ini kan kita kan dalam rangka ibadah, nih. Tahu kita rumah Pak Usman di sini. Saya pikir tadi, tidak di dalam Sampai juga saya tengok. Karena banyak kosong. So, tak ingat saya, udah lama tak sini. Nah, jadi. Metode metode. Jadi kita buat silaturahim, kita buat direkam, ya. seperti itu. Apa guna rekaman ini? Mana tahu suatu yang kurang kita dengar, kita bisa ulas balik. Sudah, balik cerita kitab. Jadi Allah Ta'ala itu sudah sudah pas lagi tak ada pertanyaan. Kalau masih banyak pertanyaan, belum makrifah. Cinta ya, ya ada. Kok Allah? Kalau pertanyaannya dia begitu, berarti belum makrifah. Ya, Sempat pula dijawab lagi di sini. Kau bertanya sama aku, kau tak tahu itu kayak mana? Ah, masih aku kau takkan allah? Kan gitu. Jadi, jadi ada si A, si B, dia tidak memprospek ini, karena kan orang-orang kan rata-rata begitu. Model kalau ibadah disalahkan dijatuhkan supaya masuk ke grup dia, ada yang begitu modelnya tuh. Jadi, kau kan allah. Ah, kalau belum kau allah, kau ini belum bisa itu mau amal ibadah kau nih tak timo. dibalik encakap itu kalau kau tanya aku karena Allah kau punya dari karena Allah oh, udahlah di mana kau karena Allah masuk grup ini terus kan berarti terbuka apa ini kau karena Allah tuh masa kau tak karena Allah kau tanya Allah Allah yang macam mana yang mau dihadirkannya Allah dalam bentuk keinginan nafsu ya karena itu banyak juga menjual Allah Ta'ala ini untuk keinginan nafsu. Ya. Udah berapa banyak, banyak yang tersingkap hal itu. Karena keinginan nafsu dia. Allah digunakannya untuk memenuhi kantongnya. Ya. Dibuatnya pondok pesantren tapi untuk memenuhi kantongnya. Ini untuk umat, ini untuk umat. Hah? Tapi setoran daripada orang tua itu nanti pergi ke kantong dia bukan juga untuk umat. Ada anak-anak yatim tidak juga lalu. Umat mana yang maksud dia? Ah, begitu tuh. Sama. Jadi itu harus menjadi pemikiran kita. Jadi di sini awaludin ma'rifatullah dimaksudkan yakin tidak ada cakap lagi di dalam diri kita. Fa ilmu yakin. nah ini melangkah. Jadi tadi yakin. Kan udah ilmu nih, Fa ilmu yakin ilmu ilmu huwa yakin wa kadzalika ainul yakin nafsul yakin wa haqqul yakin nah, jadi kalau dikatakan ilmu yakin itu yakin. Dan begitu juga kalau ainul yakin itu diri yakin itu sendiri. Dan hakul yakin diri yakin di sini sini. Jadi yakin itu isinya itu ainul yakin ilmu yakin hakul yakin. Itu itu yakin itu juga. Cuman ibaratnya kalau Uh, persentase warna merah tua merah muda gitu tuh merah sodang sodang merah marun persentase yakin juga yakin juga umat nabi ngikut nabi ngikut ngikut aponya minimal dia namanya Muhammad ada Muhammadnya minimal yang ikut nabi apa Tuhannya Allah ngikut juga tapi persentasinya tengok sebenar-benar hak hak tu hak tuh kalau ada dipocah namanya hakikat hak kalau kita dalam tolokin mayat karena dia baca itu wanaru hak ya mungkarun wanakirun hak ini deh pokok hak-hak aja deh hak tu botol botol ada tapi di mana kita tahu yang betul? Yang membaca itu belum tentu juga tahu betul. Uang dia cuma menerima informasi dari guru gitu, dari kitab gitu. Karena kita ini, apa ya? Nyato kita tahu betul itu nanti, Allah Ta'ala sembunyikan hak itu tuh nanti. Tadi macam baca ayat tadi. Udah masuk neraka jahanam lah dia. Dibakar dari situ baru tahu. Oh ini. Kalau di dunia ini, orang jatuh dia keto mungkin kalau dia kono satu, satu kali musibah gara-gara mabuk dia jatuh deketo dia atau dia cemano jatuh keto bahaya patah. Setelah berlalu masuk waktu nanti ada yang jauh ada yang tidak juga. Tapi kalau yang akhirat udah nggak bisa lagi semua rasa uh, keenaan sedap itu luntur walaupun masuk sekojap saja di dalam neraka. Udah, gitu ya. Fa ilmu yakin, ilmu yakin ala mujib istilahihim atas wajib pengertian mereka para ahli-ahli makrifah makana nabi syartil burhan sesuatu yang adalah dengan syarat burhan burhan itu dalil bukti kalau kita di burhan burung hantu burhan nogo tapi itu bahasa Arab itu burhan ada dalil ada syarat dalil. Harus ada petunjuk dulu. Itu 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 di dalam sebelum hendak mendatangkan yakin Jadi ilmu itu menjadi dalil. Ketika dikemukakan itu jadi yakin dia. Api itu panas. Nah, dari ilmu. Hmm. Udah itu lagi air diminum menyegarkan. Gula itu manis dia dengan ilmu. Itu. Ada burhan, ada dalil. Mungkin dia tidak merasakan tanyonyo si Dan orang itu terpercaya. Itu bukan macam contoh Allah taala. Allah taala itu esa. Tak mungkin Allah taala itu beranak dan diperanakkan. Tapi dia sendiri tak melihat Allah, tak yakin. Tapi dia yakin dengan orang-orang yang menyampaikan. Itu dulu. Berarti namanya ilmu yakin. Usala kau pergi lewat daripada kampung lalang ni ke ujung. Kalau hendak ke SMA, itu jalan rusak. Berkombu, kawan ni. Kita yakin dia nih, ini ini botol. lah ni. Udah ilmu yakin aja. Aku aku sama dia ni udah biasa botol. kata dia. Nah, tapi kalau orang yang tak percaya, ah, bongak dia tuh Abante masuk, tengok ah. Ah, pula. Itu namanya ilmu yakin. Namanya ainul yakin. Nampak dia dulu. Nampak dia tengoknya. Bawa yakin. Mata dia pun ini kan ya. Ah, ini ini apa aja nih wallpaper aja nih tadi Pikir jalan tuh wallpaper, kan ada dicetak tuh. Pegang botol bosi itu sama semen tuh. Ah, iya pula. Hakul yakin botol. Ada yang pakai mata, tengok. Ah, oh, pula. Tapi matonya ini dusta kan, ya. kan sekarang kan udah dicetak atau mesin cetak, dibontangkan yo ya, besar besar apa namo itu tuh, uh, spanduk. Kan dari jauh kan nampak macam uh, asli. sekarang kan banyak itu. Oh, itu macam dibangun tuh. gitu kan. Rupanya dia banyak kalau ah, ini. Coba kudokan lagi gitu ya. Ah dipegang osap. Oh iya pula. Ini hak. Langsung dirasakannya. Namun dengan cerita nikah, tubab nikah dulu. Kalau dia yakin dengan orang yang mengatakan nikah, nikah tuh begini-begini. Tergantung. Kalau orang yang dipercayakannya itu orang yang merasa menderita dengan nikah, lalu dia yakin dengan itu. Usalam nikah, tak sadar. Katawa aja sadar. Udah menikah tuh banyak tanggung jawab. Tiap hari harus menyetor. Oh, belum lagi kalau direpet bini. Belum lagi anak minta o -e, o -e, o -e. Itu kalau didoangannya kawan ilmu yakin. Botol, kawan aku pula. Dia semenjak kecil bermain. Tapi kalau kawannya tadi yang merasa puas dengan nikah, ugi kau tak nikah tadi. Ugi kau tak nikah. Nikah tu begini gini. Kau tengok aku. Punya mobil, punya kereta, duit aku banyak, gitu ya. Dia yakin dengan itu. Ilmu yakin diambil, ah, elok aku nikah. Dia ilmu yakin dia karena dia percaya dengan itu tapi yang tak percaya ah aku harus ainul apa uh, ainul yakin tuh tadi kan informasi cuman dongah ditengok om kelai kelai oh pandangan dia nah itu lesti bilar tuh Oh, lesti kelai kelai dia dulu mesra mesra dan ini tuh gitu. ini kata jamaah ustaz yang gosip nih itu kan orang tuh. itu tak lagi jadi bab gosip itu kan sudah umum udah umum. Yang dia tuh gosip dia sembunyikan. Memang tahun itu tunjuk-tunjuk datang oh, membongkar-bongkar. Ini dia mengadukan asal uang tanya dia kan gitu. Jadi kayak mana? Bahkan diadukannya namanya dunia artis. Karena ini informasi juga kita kita di masyarakat goma dengan ditimpa-timpa berita begitu. Supaya apa? Kasus yang di belakang itu hilang dengan sibuk yang ini. Itu namanya pengalian isu biasa tuh. Hilang ada satu kasus yang besar yang sampai sekarang belum selesai-selesai. Uh, namanya Sambu Ladu. Oh, Sambu Ladu tuh belum selesai-selesai sampai sekarang. Satu yang meninggal tuh. Yang ini yang meninggal lagi 183. Lebih daripada satu. Wah, itu. Nah, kita ketahui cerita itu, itu kalau dipandang. Belum juga dia yakin dengan itu, dengan Ainul yakin tadi. Aku harus gak di, bantai menikah. Oh, itulah tergantung. Kalau bini pula upah ndak menolakkan manusia pula, oh bau dia hakul yakin. Cocok kata kawan aku tu. Inilah baru hak. Tapi dia udah sempat gawat dulu. Hmm. atau dia merasa sadap. Hmm, botol logo. Karena betina nih seperti maaf bukan harta rampasan perang. Kan memang disebut dalam 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 hadis kan dia mata perhiasan. Ya, perhiasan. Kadang ada orang perhiasan itu menghias dia, jadi, jadi cantik. Ada orang yang tak layak dengan perhiasan itu bukan jadi cantik, mungkin jadi boban. Ya. Ya. Tapi perhiasan kan pasti menghiasi. Tengok dulu di mana diletakkan perhiasan tuh Kepantasan diri kita juga. Begitu. Dan kalau memang yang perhiasan tuh oh, apa namanya, model asas dasarnya adalah bosi sepuhan, berarti tipuan, walaupun menghiasi, pentasi. Tapi kalau mas botol, kan kualitas perhiasan ini juga, tengok. Kualitas orang yang dihiasi dan kualitas perhiasan. Kalau memang perempuan itu tak layak, orang kayak mana? Gitu. Tapi kalau perempuan itu layak, diperjuangkan. Allahu'alam. Itu, itu cerita. Itu. itu tak layak, berjuang, gitu Kan ada model perempuan tuh yang layak cuman jadi cewek aja. Tak bisa jadi bini. Ada tuh. Kalau cantik ha. Tapi rumah tangguh banyak tak beres. Ada. Ada geng yang cantik ha, rumah tangguh beres. Kalau dapat bulu -bulu juga ya. Oh, kalau bisa bolo. Eh, berarti <tuh>. awak ni tak laku, kurang laku. Tetap, tetap <tuh>. gagal awak bertahan kan. Karena kan banyak uang, kalau ya, berhias ngalahkan artis. Tapi anaknya berselai, mau berserak-serak, tak bercelana. Rumah tang, rumah itu berserak-serak, kotor, tak tanggung. Sebab apa? Hanya diri dia yang bisa. Dia tidak bisa menjadi seorang murabbi. Ya, sebagai pendidik. Untuk mendidik rumah tangga tu. tengok. Kalau keluar dari rumah itu, yang dihasilkan ya ibaratnya suami yo, anaknya tak beres berarti tando si pengurus ini tadi di rumah itu kurang beres dia lebih banyak mementingkan gaya dia orang menengok oh, tak padan laki dia dan dia gara-gara apa ini tadi tak pantas tak menjadi perhiasan yang cocok kalau yang menjadi perhiasan cocok tadi dipilihkannya nih ini cocoknya laki aku di luarnya kayak mana jangan sompat uang pikir laki aku ini tak terurus ah gitu. Ini yang tak disadari. Begitu juga kita. Sebaliknya, kalau ingin mendapat yang terbaik, namanya ibaratnya perijasan tuh ada tempatnya letakkan. Di tempat yang terbaik. Yang pula, leler-leler, dibiarkan begitu. Nanti diambil buat uang, udah. Ngamuk awak. Padahal awak sendiri tidak menghargai. Kan gitu. Karena ada di tangan yang tak pas. Takutnya kita bukan tangan yang pas. Begitu juga lah itu cerita bab rumah tangga. Ini bab tentang masalah ketuhanan. Itu, itu tamsil supaya mudah saja. Fa'il mulyakin, nah itu tadi ya. Wa ainul yakin maka nabi hukmil bayan. Kalau ainul yakin, sesuatu yang adalah dia dengan hukum bayan. Bayan itu penjelasan. Ya. Kalau tadi burhan ada dalil. Ilmu yakin. Kalau bayan tadi datang penjelasan itu di dalam pandangan udah agak-agak berat nih tengoknya datang pemahaman tuh bukan dengan dalil tadi nah, gitu jadi jadi dipandangnya cernanya buat diri sendiri cernanya kadangkala -kadang kan ada orang dia bukan basic tukang tapi gara-gara nengok uang betukang tukang oh begitu nyusun batu datang bayan di dalam diri dia makanya kan dalam surah ar-Rahman quran insan bayan Allah mengajarkan bayan Dengan apa? Tengok Ini nih kita nih yang yang ngebeca nih Yang bisa bongkar mesin Tak ada sekolah STM Tapi karena berani tengok orang Oh begini treble-nya begini-begini Buka-buka buka tahu Karena keadaan itu ngajar kita Ini namanya itu Ainul yakin ada bayan ditengok dulu baru paham. Cara nyusun batu, cara masak ini buat itu buat ini, Makanya dua datang ilmu nih, pertama lewat pandangan mata, kedua dengan pendengaran telingo. itu makonya ada kalau pengajian, ada ibu-ibu, kalau tak nampak saya, kuangsur deh, aku totap anak nengok ustad, betul gitu deh, dokat tengok saya si begitu, awak grogi, ibu-ibu nenek-nenek, mungkin karena matanya kuang apa, itu pas supaya datang nyerap ilmu karena memandang guru itu ada sir tersendiri sama juga mendoakan itu mau tengok dah wahakul yakin maka nabi naktil dan hak yakin apa yang dengan sifat kepada benda tadi ya, itu dirasakannya dulu sifat tadi kalau api itu panas Rasa. Panas. Hak dia. Ini namanya api, kata orang menerangkan. Ini namanya api. Kau percaya api ini panas? Huh? Aku dengan ilmu ku panas. Oh, aku sampaikan kepada kau. Kau uh, belum lagi ditampakkan belum belum. Baru sifatkan. Api itu warnanya begini, modelnya begini, ini gitu ya. Derang. Ini udah dapat udah dapat apa udah udah pernah merasakan ini mengumpulkan dalil burhan tapi orang ini tak percaya harus tengok dulu oh iya merasakan api itu apa yakin juga aku harus hati. harus aku yakin nanti di sana oh. kalau di dunia ini masih ilmu. banyak ilmu yakin aja ini yakin pun belum nampak gitu paling nampak api dunia aja lah baru ilmu yakin ilmu yakin berita dari Nabi dari Rasul. Kita tahu neraka kan dari situ. Udah, ya. tapi itu masih bahagian keyakinan. Ya. Kalau Ainul yakin itu tamsil aja lah dia kasih dengan api ini api dunia. Tapi yang botol-botol hak itu nanti gaso. Kalau api dunia ini kan bab lopu aja. Bab lopu. Sana lebih daripada melopu lagi harus yakin gitu ya kan? Ah, iya, tapi itu ilmu yakin juga. Macam cerita dari mulut saya ini lah kan, ilmu yakin ya. Ilmu yakin. Dan saya pun mendapati dari guru juga ilmu yakin. Karena ilmu ini pada dari sisi Allah. Kenapa? Disampaikan dari Nabi. Nabi itu sampai nanti kepada perhubungan kepada Nabi Adam. Nabi Adam kan udah pernah langsung jumpa sama Allah. Ketika di surga. Kan gitu ceritanya. Jadi kita ini habis hilang putus koneksi langsung begitu. Jadi Allah Ta'ala buat koneksinya dengan sholat, dengan doa. Tetap ada hubungan kau dengan aku. Seperti itu ya. Fa'il muliakin, ilmu yakin li arba Orang yang ingin menjaga akalnya tadi. Wainul yakin, Wainul yakin li ulum. Untuk menjaga orang yang punya ilmu. Ainul yakin. Wahakul yakin, sebenar-benar yakin, li ashabil ma'arif, untuk ahli ma'rifah. Untuk ahli ma'rifah. Orang ahli ma'rifah nih cuman ya, dia udah langsung rasa itu. Rasa. Macam Nabi Muhammad SAW, dia bisa menangis dia apa, dia, dia udah, udah ma'rifah dia, semua Allah. Hakul yakin tuh dia melihat Allah seakan-akan, beribadah pada sepatu melihatnya. Dan itu memang ada ini, dalam kitab ini dijelaskan ada itu kita ini secara umum hakul yakin itu terjadi di akhirat. Tapi ada orang-orang yang sudah dirasakan itu. Maka dia tidak membuat lagi. Karena Nabi itu bukan lagi mengejar surga dan takut dengan neraka. Karena dia sudah merasakan, sudah tahu itu. Orang perjalanan itu sudah pernah dilihatnya kok. Ya, seperti itu. Wal kalamu fil ifsah an hadha bihali tahkikihi ya'udu ila ma dan kalam tentang ifsah uh, fasih daripada ini keadaan kembali kepada apa yang telah kami sebutkan akannya fa ala hadzal qadri ala jihati tanbih ini cuma kami ringkas untuk sebagai peringatan saja jadi kita tentang masalah negeri akhirat tuh harus ditanamkan harus sering didengar maka nanti insyaallah muncul keyakinan tapi yang jelas kita ini banyak ilmu yakin tadi lah. Nah, sekiranya sampai di situ kalau ada yang bertanya, silakan mau kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Anjar, sedikit ya. Iya, ya, Pak. Ya. Yang kita ingat itu apa di kanal? Yang kita ingat apa, apa itu di dikonal. Ingat, apa di dia? Pilihannya di apa diingat? Ha. Ah. Cuma no kita nak mengingat kalau tidak kita kenal. Bisa ba kita bayang yang yang bila suruh di siapa itu bisa ingat pada dia. Ingat, tapi harus kita kenal dulu. Makanya dalam kaidah awaludin, Marifatullah itu dulu. Iya kenal dulu, baru bisa ingat. dia Konalah sifat lemah kita bandingkan dengan sifat kuat dia. Konalah sifat lemah apa gitu tiada mampu kita doa kita dengan kemahaan dia. Yang kita konal itu kalau zat Allah tak tak dapat gitu itu. Zat, iya zat Allah tak bisa gitu kan Karena tentang kaji zat ini. Itu kaji seperti sesuatu yang tak bisa kita capai dengan akal kita. Laisa kami selih, syai'un. Kalau kita cerita masalah zat gelas dari dari pasir, dari kaca, bisa yang kita. Itu, itu untuk sempurna itu tadi, hakul yakin tadi. Kita baru ilmu yakin aja. Berita di dunia ini hanya ilmu yakin. Begini, ada Tuhan namanya Allah. Datang sama Kristen nanti Tuhan namanya Yesus. Ya, ilmu yakin aja. Ilmu yakin saja. Di dunia itu pertanyaan begitu masih nyimpang. Karena orang kalau anda hak yakin, nanti. Itu kalau berrejeki. Bisa menjumpai Allah Ta'ala dalam Allah meridai kita. Karena nanti dari kiamat ada orang yang tak bisa menengok Allah. Waman a'rodo an zikri fa'inna lahu ma'isyatan dongka wa yaumal kiamati a'mah. Siapa yang tak nak ingat Allah? Jadi ingat. Waman a'radu an zikri fa'inna lahu ma'isya tanda angka. Kasih hidup susah. Wa nasuru yaumal kiamati aman. Nanti di kiamat, dia kiamat dari dikumpulkan dalam keadaan buta. Tidak tak bisa melihat Allah. Dia kata, dulu di dunia aku bisa melihat. Karena di dunia dia tahu hendak mengingat Allah. Maka dikasih buta. Dia kunci bisa melihat di akhirat, ingat Allah di dunia. Begitu. Jadi ingat Allah Ta'ala ini yang bisa kita tempuh cuma dengan ilmu yakin. Kalau hak, hakul yakin boleh bisa. Zat Allah Ta'ala apa anak kita tamsilkan? Apa anak kita tamsilkan? Kalau udah pernah kita bisa menengok. Andai kata ada satu maaf ya makhluk. Dia mengatakan aku Allah. Katanya. Dari mana bisa kita membandingkan itu Allah? Kalau tak ada apa. Yang tahu kita kan dengan ilmu yakin juga. Allah Ta'ala tidak berana, Allah tidak berana. Datanglah setan nyamar atau dajjal nyamar nanti. Dia bisa menghidupkan, bisa mematikan. Aku Tuhan, kata dia. Di mana tamsil kita? Kan bisa kita tamsilkan nih, datanglah dua-duanya. Aku Allah. Kata yang ini, aku juga Allah. Kan meragukan jadinya dua-duanya. Datang ketiga, aku Allah. Mana sebetulnya Allah? Lalu kita tak belajar lagi sifat-sifat. Dan sifat-sifat ini hanya kita dapat dengan ilmu yakin. Ini pemberitaan. Dan contoh, saya dulu di Medan waktu kuliah. Kalau orang-orang Cino itu melintas motor-motor untuk yang mayat-mayat dia -mayat itu. Ya, yang mau dibakar, dikremasi di Tanya Merawat. Ya. Asal didapati motor-motor orang itu. Angka Sapura pun. namanya Ada nama pekumpulan orang itulah. Kalau angka Sapura itu mungkin penerbangan ya. Jadi dia asal nampak motor main tuh lari gitu. Sekonjang-koncang ya. Karena dia menganggap malaikat maut kalau bahasa kita dewa kematian ada di situ. Kalau doakan nanti tikus dicabut pula. Itu dalam logika orang. Hmm, itu. Jadi itu keyakinan orang tuh ya.